hari yang paling mengembirakan menjadi hari yang paling... Menerusi satu video yang dimuat naik oleh Mavi Kylie di TikTok, dia berkongsi detik-detik yang menyayat hati semasa majlis pernikahan Ika. Mavi yang merupakan kawan baik Ika menceritakan kembali bagaimana situasi yang gembira itu bertukar menjadi suram dan menjadi kenangan yang susah untuk dilupakan. Pada 26 Ogos lepas, Ika telah selamat mengikat ikatan yang sah bersama suaminya dan majlis tersebut berjalan dalam keadaan lancar. Bagaimanapun, satu tragedi yang bakal mengubah hidupnya terjadi apabila dia dimaklumkan dengan satu berita yang sangat menyayat hati. Selepas setengah jam menjadi isteri, Ika dimaklumkan tentang keadaan ibunya yang kritikal di hospital. Ika yang baru tiba di hospital bersama gaun pengantinnya dimaklumkan bahawa ibunya telah pergi buat selama-lamanya. Akur dengan pemergian itu, Ika dilihat hanya berdiri membaca surah Yasin buat ibunya yang tercinta. Perkara yang terjadi jelas membuktikan kita sebagai hamba tidak mempunyai kuasa untuk mengawal semua perkara di atas muka bumi ini. Salam takziah buat Ika dan keluarga. Hari yang paling mengembirakan menjadi hari yang paling mendukakan. Ini kisah kawan baik aku, nama dia Ika, yang baru sahaja berkahwin pada 26 hari bulan 8 2023. Alhamdulillah, majlis berjalan dengan lancar, pengantin nampak gembira. Tapi lebih kurang setengah jam sahaja selepas dia selesai bernikah, dia dapat satu perkabaran yang sangat mendukakan. Dia terpaksa bergegas di Hospital Besar Kuala Lumpur untuk melihat ibunya yang sedang kritikal. Innalillah wa innalillahi raji'un. Sampai sahaja dia di hospital, ibunya telah membuskan nafas yang terakhir. Bagaimana aku nak menggambarkan perasaan yang dirasa? Gembira sedikit, tetapi dukanya yang lebih. Aku bangga dengan dia. Dia kuat untuk berdiri, uruskan jenazah dengan sebaik yang mungkin. Walaupun keadaan dia tidak stabil dan emosi dia terlalu sedih, tetapi dia terpaksa kuatkan diri untuk kembali ke majlis persandingan dia. Bukan untuk meraikan, tetapi untuk menghormati tetamu yang hadir daripada seluruh negeri, keluarga yang datang daripada jauh, daripada Indonesia, daripada Singapura. Ini ayah kepada Ika, walaupun berkursi roda, tetap menemani isteri yang tercinta. Aku rasa aku patut dokumentasikan cerita ini. Kalau kita rasa sedih, kalau kita rasa susah, ingat ramai yang lebih sedih daripada kita, ramai yang susah daripada kita.